Provinsi Jawa Barat telah selesai menentukan besaran upah minimum kabupaten atau kota untuk tahun 2023. Nantinya UMK ini akan berlaku sejak 1 Januari 2023. Berikut 5 kabupaten atau kota di wilayah Jabar yang memiliki UMK tertinggi. Sebelum menetapkan UMK, Pemprov Jabar juga telah resmi menetapkan UMP Jabar tahun 2023. Besaran UMP Jabar 2023 ditetapkan sebagai batasan upah minimal yang berlaku di 18 kabupaten dan 19 kota yang tercakup. Menurut keputusan, besaran UMP Jabar 2023 adalah sebesar Rp1.986.670. UMP ini naik 7,88% atau sebesar Rp145.182. Berikut daftar 5 UMK tertinggi di Kabupaten atau Kota 2023 di Jawa Barat. Pertama, Kabupaten Karawang yaitu sebesar Rp5.176.000 atau naik dari UMK 2022 yaitu sebesar Rp4.798.000. Kedua, Bekasi yaitu sebesar Rp5.158.248 atau naik dari UMK 2022 yaitu sebesar Rp4.816.000. Ketiga, Kabupaten Bekasi yaitu sebesar Rp5.137.000 atau naik dari UMK 2022 yaitu sebesar Rp4.791.000. Keempat, Kota Depok yaitu sebesar Rp4.694.000 atau naik dari UMK 2022 yaitu sebesar Rp4.377.000. Kelima, Kota Bogor yaitu Rp4.639.000 atau naik dari UMK 2022 yaitu sebesar Rp4.330.000. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!